Assalamualaikum, hai semuanya. Untuk menu hari ini aku masak simple aja ya. Oseng pedas buncis pakai teri sama orek telur ya. Ini rasanya enak banget walaupun sederhana ya. Untuk langkah awalnya, ini teri belah udah aku cuci bersih ya. Kemudian goreng sampai garing. Setelahnya, ini 2 butir telur akan aku orek ya. Orek sampai garing ya teman-teman, biar nanti hasil masakan telurnya nggak amis. Untuk bumbunya simpel aja ya. Ini ada 4 siung bawang merah aku iris tipis. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada cabai merah, 3 siung bawang putih. Ini aku blender aja ya biar praktis. Ini juga nanti campuran masakannya aku tambahkan buncis ya. Ini aku rajang serong memanjang seperti ini aja. Kemudian minyak bekas goreng teri tadi udah aku kurangi ya, pakai secukupnya aja. Tumis bawang merahnya sampai benar-benar harum ya. Nah, setelahnya harum, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis lagi bumbunya sampai matang dan tanak ya. Setelahnya kemudian tambahkan air untuk kuahnya ya. Di sini aku pakai kurang lebih setengah gelas. Kemudian masukkan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan juga 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Di sini aku nggak pakai garam lagi ya karena nanti pakai teri. Masak lagi sampai kuahnya mendidih seperti ini. Kemudian masukkan buncisnya. Oseng sebentar aja ya teman-teman, sampai buncisnya berubah warna aja. Nah, ini buncisnya udah berubah warna. Airnya juga, kuahnya maksudnya ya, juga udah agak menyusut. Nah, terakhir ini aku masukkan orek telur sama teri gorengnya. Nah, ini udah mateng ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau dirasa udah pas, siap untuk disajikan ya.